kiai-kiai di zaman dahulu, kenapa sepakat tradisi solawat tarhimiyah, solawat tarhim atau solawat mi'rajiyah, solawat wassalamualaik, itu diperdengarkan menjelang pelaksanaan solat lima waktu, karena di sana ada pesan kisah tentang Isra Mi'raj, dengan harapan kita memahami kandungan makna solawat tarhim atau solawat mi'rajiyah ini sebelum pelaksanaan solat, sehingga solatnya kita adalah mi'rajul mu'min, as-salatu mi'rajul mu'min. Tapi berhubung tidak ngerti sama bacaannya, sama kandungan maknanya, yang tahu cuma mu'alik. Ayo tuh lihat, terkelengker, mu'alik lah. Apa mu'alik? Ternyata as-salatu wassalah mu'alik. Elang as-salatu wassalah kare mu'alik. Seandainya kita faham, menghayati, merenungkan kandungan maknanya, maka akan hadir rasa kehusukan dan kerinduan. Sementara lagi akan mi'rad, detik-detik menjelang mi'rad, begitu iqamah, maka tidak akan berbicara. Tapi karena sudah ngobrol, mu'alik juga tidak faham. Sudah sholat, pikirannya kemana-mana. Setelah sholat, baca komik. Berbeda dengan orang yang dari awal sudah siap, ayo sholat wassalamualaikum, lalu direnungkan, didengarkan. Ini Nabi ya, sedang akan menjadi pemimpin imam. Rufi'ta, gimana terusnya? Sallallahu alaihi. Ini sudah puncak kerinduan. Maka kalau kita akan sholat, sambungkan pada Rasulullah. Kita akan ikut ruhaninya Rasulullah, mi'rad ke aras, begitu. Tapi kalau kita mengandalkan diri kita, ongkok ke aras, siapa bet? Ya, pakai orang dalam, orang yang sudah dekat. Sallallahu alaihi, kan gitu. Yang disebut Rasulullah yang bagaimana? Ya karimal akhlak. Karena kita akan beradab pada Allah. Salat itu beradab. Nah kalau kita masih salatnya tidak beradab pada Allah, ya belum kenal Rasulullah. Maka lewat salawat mi'rajiyah atau salawat tarhim ini, kita diajari bersambung ruhani pada Rasulullah, agar kita belajar akhlaknya Rasulullah. Epa capis ka Gusti Allah. Begitu. Okay,